Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Perpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini Bang Yakub mau lihat ya guys ya, mau mantau pohon-pohon ya guys ya. Pokoknya tonton sampai selesai. Nah, ini guys waktu tempo hari ini Bang Yakub buangin ya guys ya daun-daunnya ya. Tuh setelah dibuangin ini alhamdulillah tuh banyak ya guys ya. Banyak sekali. Nah, ini guys, tuh alhamdulillah jadinya keluar percabangan baru lagi ya guys ya. Ngomong-ngomong Bang Yakub mau metik nih, jangan sampai ketuaan nih. Ada beberapa biji nih Bang Yakub petik nih. Nah, kacangnya buat dilalap ya guys ya. Dah 2 biji aja dah. Nah, yuk kita mau lihat ini guys ya. Tuh lihat banyak banget ya kembang ya guys ya. Tuh. Nih. Ini juga pohon terongnya ya alhamdulillah guys. Tumbuh dengan subur. Sekarang Bang Yakub mau lihat ini guys ya, mau lihat pohon semangka. Gimana nih keadaannya, mudah-mudahan dia sudah keluar calon buah ya guys ya. Pokoknya ikutin terus Bang Yakub. Nah, masih banyak video-video yang menarik dan menginspirasi teman-teman ya guys ya. Nih kita lihat. Tuh, wah, alhamdulillah. Waduh. Ini guys, kenapa ini guys? Wah, ini lepas ini. Wah, mungkin ini ya guys ya, mungkin kena angin atau kucing atau apa ini guys ya. Gak apa-apalah, mungkin belum rezeki Bang Yakub. Tuh ya guys ya. Tuh alhamdulillah guys, ini ada penggantinya tuh. Ini udah keluar calon calon buah ya guys ya. Ini semangkanya tuh alhamdulillah. Tuh kembangnya sih banyak ini guys. Mudah-mudahan ini berbuah ya guys ya, jangan cuma daun doang nih, banyak nih. Kemarin udah Bang Yakub kasih pupuk pembuahan sih. Tuh. Ini udah hampir jam 5:30 ya guys ya. Tuh. Jam berapa ini coba? Jam 5:34 ya guys ya, sore. Nah, ini anggur Bang Yakub nih yang lagi viral nih. Tuh, is. Ini Bang Yakub mau beli anggur nih. Ini kayaknya Bang Yakub senang anggur nih sekarang nih. Makin senang anggur dah pokoknya. Tuh. Ini anggur hijau ya guys ya. Tuh, nanti Bang Yakub mau buatin stek lagi ya guys ya. Nanti Bang Yakub lagi persiapkan untuk yang bahan-bahannya yang untuk dijadikan konten ya guys ya. Tuh. Pokoknya tetap semangat ya guys ya. Sekarang Bang Yakub mau lihat yang di sana tuh gimana, mudah-mudahan gak kelepas seperti kayak itu tuh. Waduh. Sekarang kita lihat yang ini. Nih. Wow, alhamdulillah, luar biasa dahsyatnya ini kembang kol ya guys ya. Begitu setelah dikasih media tanam ya guys ya. Tuh, wih, nah ini semangkanya guys. Tuh lihat tuh, ini Bang Yakub pakai tangan tuh. Tuh ya guys ya. Ini baru 1 kilo ini kayaknya guys. 1 kilo apa 2 kilo ya mungkin. Ciri-ciri udah matang gimana ya semangga guys ya. Nah, kalau melon ini kayaknya belum nih. Belum ngenet nih. Melon ini belum ngenet ini. Tuh. Ini bongkeng ini guys. Tuh. Tapi ini buahnya agak telat, ini nggak bareng kalau yang ini ya guys ya,
nggak seperti kayak yang di sana tuh bebarengan. Perasaan di sini ada calon-calon buah ya. Gimana ya? Tuh. Nanti mau Bang Bang Yakub semprot menggunakan nutrisi. Yuk kita lihat lagi. Tadi hari ini luar biasa, guys. Tuh, waduh ini saking panasnya, guys. Ini layu ya, guys ya. Nah, apakah yang terjadi nih? Waduh, 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 waduh. Pohon semangka Bang Yakub mati, guys. Mati enggak ini ya? Waduh, mudah-mudahan ini akan membaik ya, guys ya. Tuh, sampai seperti ini. Nah, pengen tahu nih besok pagi nanti ntar sore ini Bang Yakub mau berikan morden full. Nah, kita lihat perkembangannya besok pagi apakah si semangka ini tumbuh dengan segar lagi ataukah mati ya, guys ya. Kejadian tak terduga ya pada pohon semangka Bang Yakub. Waduh, ini tadi Unu buahnya lepas. Ini layu. Tuh. Nah, ini guys yang kompak tuh. Satu, terus di sini dua, mau di bawah satu lagi, mau serempak ini. Tuh, bawahnya galon. Tuh ya guys ya. Apa? Wah, ini kering kayaknya guys ini. Ini karena terlalu kering juga panasnya guysnya hari ini luar biasa guys ya. Mudah-mudahan nanti besok pagi udah bisa normal lagi ya guys ya. Kejadian tak terduga. Wah. Nanti Bang Yakub mau kasih pupuk nih. Viral semangka Bang Yakub pada keok. Iya. Tuh. Ya, pokoknya seperti itulah perkembangan pohon-pohon Bang Yakub. Ada yang subur, ada yang lagi sakit, ada yang buahnya lepas. Nah, tapi gak apa-apa, itu buat pembelajaran Bang Yakub ya, guys ya. Yang penting tetap konsisten dan selalu dipantau. Kenapa? Ketika kita lihat seperti itu ya, kita harus cepat nanganin ya, guys ya. Kalau penanganan kita cepat, insya Allah besok juga udah normal lagi ya. Tapi kalau untuk buah itu mau udah susah dah disambung. Ya, gini aja guys ya. Tuh, pokoknya kebun-kebun. Ya, berkebun skala kecil. Nah, ini guys. Namun, ini sangat bermanfaat. Ya. Berkebun skala rumahan. Nah. Tuh. Oke guys ya, terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Pokoknya Bang Yakub doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum menikah, cepat-cepat menikah ya guys ya. Yang sudah menikah, mudah-mudahan dikasih momongan, dikasih anak. Dan dijadikan anaknya anak yang soleh dan soleha. Pokoknya selalu tonton terus di channel Yakub Merpati Putih. Yeah. Terima kasih banyak ya, pokoknya buat sahabat-sahabat Bang Yakub dimanapun berada. Pokoknya pesan Bang Yakub selalu berpikir positif dan berbaik sangka. Bang Yakub akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dadah. Terima kasih banyak.